tim putra Jakarta Lavani Alobank berhasil meraih kemenangan ketiganya di putaran pertama Final Four PLN Mobile Pro Liga 2023 setelah mengalahkan Jakarta Stin Bin. Dengan kemenangan ini, Jakarta Lavani menjadi juara paruh musim babak Final Four. Tanding di Gor Jatidiri Semarang pada Jumat 3 Maret 2023 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jakarta Lavani Alobank lebih dulu unggul pada set pertama dengan skor 25-23. Tim asuhan Nicholas Fives tersebut kembali unggul pada set kedua dengan skor 25-21. Jakarta Stin Bin tidak ingin tertinggal lebih jauh dan membuat pertandingan terus berlanjut dengan kemenangan di set ketiga dengan skor 25-19. Dan pada set keempat, pertandingan pertama seru dan ketat. Namun, Jakarta Lavani Alobank menunjukkan keperkasaannya dengan mental juaranya dan berhasil menang di set keempat dengan skor 25-22 dan memastikan kemenangan ketiganya di babak Final Four putaran pertama.